Seorang pengendara protes saat kendaraannya hendak diderek petugas Sudin Perhubungan karena parkir di atas trotoar jalan depan toko miliknya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia berdalih terpaksa parkir di atas trotoar karena di dalam tokonya terdapat sejumlah truk yang tengah menurunkan tabung oksigen untuk keperluan medis. Petugas pun akhirnya hanya memberi teguran secara lisan. Sementara sejumlah kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan langsung diderek petugas.